Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah klik tombol like sama subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tanda lonceng dan ya, klik semua saja biar kalian bisa mencintai dia ya. Habis itu kalian komen seperti ini, mau terserah, mau mantap kan, mantap. Oke, ini mantap. Habis itu dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Kalian bisa memakai anu saja, apa saja, sosmed apa saja ini. Oke, dan selamat menyaksikan videonya. See you. Halo guys, kembali lagi sama aku Nicky Berta. Kali ini saya akan mengasih tahu kalian, dan akan memberikan tutorial lagi ya teman-teman. Tapi ini tutorial ini saya akan cara membuat meriam diri sendiri, macam meriam orang atau diri sendiri di Minecraft ya. Tapi yang kalian butuhkan adalah blok terserah, terus terus water bucket, terus TNT. TNT itu kita buat gunanya saja, terus liver, terus essence. Oke, redstone. Oke, segini saja. Yang pertama kita lubangnya 3x3. Oke, 3x3. Oke, kita akan ngasih water bucket seperti itu. Habis itu kita kan liver di sini, terus redstone. Kita akan kasih redstone seperti ini, seperti putar-putar. Oke, habis itu dan sudah jadi ya. Iya, ini sudah jadi. Dan kita akan tinggal hias seperti itu ya guys. Oke, ini sebenarnya sudah jadi tapi kita hiasin saja. Ini sebenarnya sudah jadi tapi kita hiasin saja. Oke, ini oke, ini kalian bisa lihat. Oke, ini 100% berhasil. Nanti kita coba. Oke, sebenarnya itu menjadi kita butuh cobblestone wall untuk menghiasnya dengan bagus. Kita akan kasih cobblestone wall seperti ini ya guys. Oke, oke, kita kasih ini cobblestone wall. Nah seperti itu ya, kita kasihnya. Oke, jadi sebenarnya ini sudah jadi. Oke, sebenarnya ini sudah jadi meriam kita. Kalian bisa lihat meriam ini sangat bagus ya guys. Nanti 100% working ya guys. Ini sebenarnya meriam diri sendiri. Sekarang sudah kita selesai dan sudah kita hias dan langsung kita akan taruh TNT. Oke, kita akan taruh TNT seperti ini, putar-putar, dan kita kasih ini. Kita akan kasih TNT. Apa yang terjadi? Dan boom, kita akan terbang keluar angkasa. Kalian bisa lihat ini kita bisa meluncur keluar angkasa ya guys. Ini juga semuanya hancur satu-satu, terus masih belum hancur, masih belum menembus. Intinya itu sekarang sudah menembus ke bawah. Kalau di sesi yang ini satu meta 1.2, kalau masih 1.1 itu masih ini 1.1 itu masih bisa masih belum tembus ke bawah 1.1, tapi kenapa malah ditembus? Ini katanya perbaikan bug. Oke,
Oke, ini juga semua hancur-hancur. Semua hancur-hancur. Oke, segini saja tutorialnya. Seperti ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan bye.